gimana? Yang pas pertama itu ya. Enggak, dia begini tidurnya. Iya, tidur. Oh, tidur terbang. Eh, bangun gitu. Apa yang bangun. Yang di anunya apa yang dipegang kepala dulu. Ah, bangun-bangun, jadi aku buka celananya hop gitu. Lepas pas hop, baru hop dia langsung terlihat kaget gitu. Nah, ini juga. Itu sempat berapa menit itu kan di mana aja ya? Nah, kalau buka langsung hop gitu kan celana pendek gini. Iya, buka. Sempat berapa sekali. Berapa toleransinya berapa lama? Sekali. Durasinya itu durasi enggak sekali doang. Jadi buka langsung gini langsung hop, udah dia langsung kaget. Jadi udah setelah ngeludum kayak orang marah gitu. Itu detik dong. Hitungan detik. Orang saya juga hilaf, Pak, enggak tahu maksudnya. Dia kan enggak ada niat untuk ke situ gitu, bangun gitu. Hop, hop gitu. Sampai kaget. Iya, cuma ini mengingatkan kembali cuma kalau menurut keterangan Dede kan dia itu bangun karena satu merasa geli. Itu satu geli. Iya, dia itu benar dia. Satu geli. Kedua terasa basah di kemaluannya. Sama terasa anget. Basah tapi anget gitu. Maaf ya. Nah, memang kalau pagi kan namanya itu kan anget. Iya, karena anget itu karena air liur itu. Satu lagi dia pun juga dengar suara kecuan. Wah. Ini mau nih itu jadinya enggak gitu. Nah dia yang dia gitu. Makanya gitu. Yang tadi terus bangun terus. Astagfirullah. Iya. Yeah. Seperti jadi, itu menurut jadi dia. Jadi aku bangunin dulu, yeah. Aku bangun-bangun. Yeah. Ya udah aku iseng lah pokoknya ya hilaf gitu langsung pas buka, pas aku hap langsung dia kaget. Mau aku juga kaget juga. Yeah. Gitu. Teriak kayak yang ya kayak orang kayak dengar bom atau apa gitu. Aku ditikut kaget, akhirnya saya udah, langsung aku kamar aku lagi. Terus dia langsung nyamperin aku, udah begini. Gitu, aku pikir ya, maksudnya ya karena aku kan cuma iseng. Aku pikir ya gak sampai kayak begini kan. Aku juga gak ada pikiran negatif apa-apa gitu. Ternyata dia malah lapor kesini. Dan aku pikir dia udah ke masjid. Gitu.